Dapat 3. Udah berapa mati aja? Ya? Oh, mau ini. Tom. Yoi. Ya, menang. On. You got a friend in me. You got a friend in me. Eh, what's up, Mabru? Apa kabar semuanya? Halo, Mabru. Jadi kali ini kontennya akan sangat mengasyikkan, Mabru, karena Oce akan mabar ya dengan pilot salah satu maskapai Indonesia ya. Dan dia tuh mainnya, main CODM ya di pesawat, Mabru ya, di kokpit. Wah, gokil nih. Apa jangan-jangan pas lagi terbang dia main CODM? Wah, itu parah banget ya, Mabru. Kabar Mabru, Oce, langsung aja kita mabar kali ya. Dan dia juga ada facecam-nya loh, Mabru ya. Jadi, wah, gokil. Ntar Oce tampilin kalau dia beneran lagi main di kokpit, Mabru. Wih, gokil. Let's go. Oce invite saja orangnya, Mabru. Nah, ini dia, Mabru. Misi, Om. Eh, Om, udah direkam belum? Beneran di kokpit nih. Mungkin lagi prepare, Mabru ya. Sabar, tunggu dulu. Hai. Halo, wih. Ini kokpit tapi suaraku kedengeran enggak? Suaranya kedengeran nih. Suaranya bersih banget. Biasanya kalau di kokpit tuh kan berisik ya, Bro. Mesin pesawat sangat sangat besar ya kan. Nah, ini clean, Om, nah, suaranya. Nah. Nah. Kebetulan kenapa nih? Mati nih. Mesinnya mati. Oh, mesin pesawatnya lagi mati. Berarti aman lah ya buat main game, main HP. Oke, berarti ini pesawatnya kondisinya lagi mati nih, Om. Lagi apa sih? Lagi transit kah? Atau lagi nunggu penumpang? Atau lagi gabut aja? Ini kayak sekalian disclaimer kali ya, Bang Oca. Oh iya, boleh. Iya, okay, boleh. Okay. Buat mabru-mabru, asik. Mabru-mabrunya Bang Oca nih, pesawatnya lagi mati ya. Lagi mati. Oh iya, pesawat lagi mati. Nggak ada mesinnya mati, pesawatnya mati, komputernya semua mati, alat navigasinya mati semua, nggak ada isi bahan bakar, nggak ada penumpang, nggak ada siapa-siapa. Ada penumpang. Pokoknya ini aman banget. Aman ya. Aku main sama Bang Oca. Wah, gokil. Om, disclaimer ya. Oke. Kapan-kapan nanti kalau cukup nih. Ah, nggak apa-apa lah, itu mah ya namanya juga pilot, masa mau jadi pro player ya, mendingan jadi pilot. Enggak juga sih. Om, aku nanti boleh lah ya kapan-kapan. Putus ya? Apa? Enggak, masih aman sih walaupun putus sedikit. Kapan-kapan main ke kokpit boleh enggak, Om? Misalnya penerbangan bareng boleh, gitu. Boleh. Wih, boleh enggak tuh? Boleh. Wah, ini bakal asik banget sih. Nanti Bang Oca dapat privilege kalau terbang, nanti aku undang ke depan untuk foto di depan. Gokil. Oke, Om. Cakep. Kalau pas terbang tuh boleh enggak sih pas terbang nih main ke depan? Pas lagi terbang. Kalau pas terbang enggak boleh. Oh, ya, biasa kan pengen ngeliat sunset atau sunrise gitu kan keren tuh. Ya udahlah. Itu keren. Tapi sayangnya enggak boleh Bang Oca. Om, ini kalau pesawat nih aku kan ini ya apa pengalamanku. Nah, aku mau ini aja sih apa berbagi pengalaman. Aku tuh pernah, Om, pesawatku pas waktu terbang ya udah mendarat itu naik lagi, Om, gara-gara hujan badai. Itu ngeri banget tuh. Pesawat kayak gitu aman enggak sih, Om? Banget, iya. Itu aman banget karena aman ya. Dilatih semuanya. Jadi aman. Iya. Soalnya sampai sekarang masih agak takut naik pesawat nih. Jadi buat Mabru ya yang pengen naik pesawat mau pergi kemana tapi takut, nggak perlu khawatir karena penerbangan tuh paling aman ya, Om ya. Benar-benar. Pokoknya kayak gini nih. Mabru-mabru kalau mau naik ke pesawat pokoknya aman, seaman kalau kita main Search and Destroy itu main sama Bang Oca. Nah, aman. Ini. Udah pastinya menang. Oke lah, kita cobalah. Kita ngereng nah. Let's go. Gak usah lama-lama. Cosplaynya seorang pilot. Cek karakternya keren nih ya. Yeah. Kita kasih sayap. Belum download. Suaraku masuk nggak? Masuk om. Udah aman lah. Ini udah 48 kok. Udah 48. 46 ms. Aman ya. Yeah. Aman lah ya. Iya. Tapi setahu aku nih, Om ya, beberapa pesawat kalau lagi terbang emang boleh main HP lah ya, tinggal di airplane mode dan ada yang menyediakan WiFi. Itu boleh main CODM nggak? Oh, itu nggak tahu tuh, belum pernah.
Ntar coba kali ya. Aku ikut Bang Oce aja deh. Ayo, let's go. Ah, yo, kita harus main santai-santai sih, Om. Aduh. Ah, mati satu, Om. Gas lagi, Om. Hati-hati, Om. Kayaknya ada. Wah! Dibokong. Bungset di pom bensin. BTW Mabru ini Oce sama Om ini udah kenal lumayan lama ya, Om ya kita, Om. Iya, kita dari season berapa, Om? Dari season 1. Wah, season 1 itu zaman-zaman kayak Oca masih ngegembel sih kayaknya. Masih apa? Nguli joki ya. Benar-benar. Wah, itu Om kayak dulu pernah itu enggak dikita jokiin enggak? Nah, dulu pernah dijokiin enggak? Aku nih dulu S1 nih dijokiin sama Bang Oca langsung, ya. Iya, sekarang kalau kita jokiin itu yang ngerjain bukan Oca lagi, Om. Jah, iyalah, sakit banget. Kita lihat nih gameplay-nya seorang dulu. Bahaya nih. Jangan sampai pilot ini MVP mah, Bro. Kayak dulu enggak sih? Ada omong-omong. Ada omong. Kanan-kanan. Ada step. Iya, ya, benar. Di nenek juga ada. Kayaknya di sini deh kayaknya. Grandma house. Nah, kanan nih. Kok tuh nenek kota? Iya. Ngobrol dikit. Musuh ya, RIPM. Ah, oke. Wow, okay. Okay, di atas deh. Woo! Dapat dua langsung. Yo. Telat lagi. Sekarang, Bang. Nice sekali. Asis sedikit. Ayo. Teamwork. Ini sebagai pilot dan co-pilot ceritanya sama Bro ya. Kita harus tim. Ya, kalau mati mati bareng. Pilot kalau mau co-pilot mati mati bareng. Keri banget sih, Bang, pembahasannya. Om. Om nerbangin pesawat apa? 747, 737, A380? 737. Oh, 737. 380, amin. Oh, A380 tuh naik kelas atau gimana sih, Om? Atau memang gimana ya kalau pesawat ya? 380 itu jadi pilotnya sekolah lagi. Oh, sekolah lagi baru bisa ya? Sekolah lagi setahun sampai di rumah ini. Sakit banget dong. Wah, dia pakai ini apa itu radar ya. Iya, pakai radar. Om kan juga punya radar tuh di pesawatnya, pakai Om. Yoi biar bisa ngelihat ini atas, pesawat atas, lain radar. Nice banget loh. Gokil. Nice banget. Wah, Om mau, killnya 4. Killnya 4 loh. Wih, ucil. Mau nge-plan tapi gimana ya? Nice. Ini kanan. Di itu, di aside tadi suara stepnya, Om. Hati-hati ya. Aku nih gara-gara suara sound vibration. Jadi gak usah denger loh stepnya. Ngeri juga musuhnya itu tadi. Om, berarti itu nggak ada udara, Om. Mesin pesawatnya dimatiin. Oh, udah menang. Ada. Ini kita pakai AC kok. Oh, tetap pakai AC. Jadi walaupun dimatiin tetap bisa nyala akhirnya. Om, 737 tuh model apa, Om? Model Max kah atau apa? 737 tuh 800. Ah, ada sniper. Ini Bang Oca nih, tahu banyak tentang pesawat ya. Aku plan ya. Wah, di situ ternyata. Waduh, dapat lagi sih. Nice. Last-nya mana ya? Rumah nenek. Di sini nih. Ini. Nice, dapat, Om. Jadi Bang Oca ikut work pass nih.
pasti lah ya. World Class apa turnamen? Iya, World Class turnamen. Oh iya, ikut sih om. Nice. Dan ada turnamen lagi, dikit lagi. Doakan aku saja. Aku sempat googling ininya. Price-nya lumayan ya. Kalau award iya. Kalau award banyak. Oh, bohongin ya. Ya. Ah, menang udah. Dapat 2. Dapat lagi. Om kemana om? Aku ini di belakangmu. Jangan om. Oh, dari kanan. Santai. Plan B kalau bisa. Iya. Suaranya ngebug lagi. Aku nggak dengar step sama sekali asli. Gak apa-apa. Plan B aja om. Kasih tau kalau di divisi om. Iya. Itu dia masuk dua-duanya. Iya. Ya ampun. Orang. Jadi bis. Lah, bomnya tadi kelihatan. maaf om. Aduh, kita kalah nih, Mauro. Enggak bisa. Tuh. Pakai kawan. Aduh, pengen sih, cuman. Cuman belum biasa. Adalah. Iya. Yoi. Kayak kita pakai 737 Max, tiba-tiba pakai. Pakai pesawat jet. Bisa enggak, Om? Aduh. Di rumah Oma dong. Wih, cakep. Aduh, sniper di mana-mana. Tidak apa-apa. Kita lanjut lagi. Oca harus bertanggung jawab, harus menangin. Yuk, Mabruh, kita sudah di game selanjutnya. Oca harus menangin sih. Harus menangin nih. Let's go. Dapat 1. Dapat 3. Wah, disampain. Om, malam. Halo. Aman. Itu coba baca WhatsApp. Oke, rata. Let's go. Kita hajar lagi. Dibalik. Apa ini? Ampun shotgunnya. Tenang. Oca harus bertanggung jawab memenangkan demi penerbangan Indonesia. Om, mau nanya om. Misalnya di suatu kondisi. Sabar, kabur dulu cuy. Nggak jadi nanya kan? Itu pertanyaannya lupa. Nyata ya. Om, mau nanya. Misalnya suatu kondisi ini. Misalnya perang terjadi dan om harus wajib militer menggunakan pesawat Jakal. Gimana om? Langsung disuruh terbangin pesawat jet. Itu bisa nggak? Kira-kira. Maksudnya? Nggak lah. Tanpa apa ya, tanpa pelatihan. Langsung masa nggak bisa om, kan udah dapat basicnya. Nggak bisa jawabannya, nggak bisa ya clean. Perbedaannya tuh apa sih kira-kira? Apa tuh perbedaannya? Banyak banget, dari cara terbangnya. Bener. Dari aduh, dibokong. Iya. Lebih banyak ya. Berarti lebih rumit banyak. Pesawat jet. Tapi jarang terbangnya jarang kan kalau mereka itu. Setahu aku tuh nerbangin pesawat jet tuh sangat mahal sekali, om. Enggak juga sih, karena dia kan ada ada apa tuh? Karet. Nice. Oh, hati-hati om, jangan dilawan tuh kayak gitu tuh. Head glitch. Oh, udah, nggak apa-apa lewat sih. Nice. Bareng om, teman-temannya.
Udah di dalam kok itu. Nice, itu dia. Mabru. Enggak lah. Susat harus tepat sasaran. Om, mau nanya dong, pengalaman apa itu? Punya pengalaman terburuk gak dalam penerbangan, Om? Ada. Kira-kira tuh apa tuh? Seremnya apa? Apa tuh? Pas lagi ngapain? Pas lagi ngapain? Pas lagi, ya pasti lagi terbang. Menghadapi apa tuh? Menghadapi hujan kali ya. Oh. Hujan dan runway-nya tuh... Runway-nya? Licin. Ada sini. Oh, lagi fokus. Fokus banget. Terus semua di sini nih. Di kolam, semua di kolam. Enggak apa-apa. Aku mati pertama lagi. Lagi hujan, terus mau mendarat. Hujan mau mendarat terus tanda-tandanya enggak kelihatan. Oke. Itu sungguh mengerikan sih. Aku mau bokong. Siapa tuh shooter? Udah pada mati aja. Mana kan? Nice. Rasanya di mana ya? Kayaknya lagi. Ayo. Lagi ini banget nih. Lagi konsen banget deh. Iya. Bertanggung jawab ya. Ayo, duluan Om. Kapten. Let's go. Om, posisinya saat ini biasanya pilot atau co-pilot? Pilot. Apa? Nggak kedengeran? Pilot. Oh, pilot ya. Pilot. Oke. Okay. Kalau pilot itu bisa lihat dari barnya. Iya. Kalau misalnya jadi co-pilot, suatu saat bisa jadi pilot kan? Maksudnya bisa ganti-gantian? Bisa. Berarti Om juga pernah di posisi co-pilot juga. Eh! Wah, low banget. Aman. Nice. Ocha agak fokus mah bro, karena Ocha tuh penasaran dengan dunia penerbangan. Om, maskapai terbagus menurut Om apa? Apakah Garuda Pip atau Emirates Pip? Kalau mau tuh sih. Garu Kocan. Apa? Garu Kocan. Wah, nggak tahu tuh. Aku paling yang aku tahu bagusnya Nippon Airways, Om. Nippon Airways bagus juga kan? Aduh. Di kolam semua ada dua. Ah, di PM. Tetap santai. Pasnya aku tahu nih di mana. Menangin. Menang nih Om. Ini last game ya Om. Yoi. Ya nice. Menang. Oke, kita menang. Mantap sekali. Soalnya pas banget nih. Aku udah mau ini lagi nih. Oh, mau terbang lagi? Wah. Yoi. Om, mau terbang? Siap. Dari Jakarta kemana sekarang Om? Jakarta ke Padang. Jakarta ke Padang. Terus Om ntar pulang kapan? Pulang besok. Oh, pulang besok. Jadi pulang besok nih. Terus ada penerbangan lagi tuh berapa hari kemudian ya Om biasanya? Nggak nentu sih. Kadang-kadang bisa libur sehari, habis itu besoknya terbang lagi. Atau nggak bisa libur seminggu ya, tergantung. Libur seminggu, oke. Okay. Eh, mantep sih Om. Udah. Sudah. Setelah. Kepo-keponya sudah ya Om. Safe flight. Thank you untuk tanggung jawabnya. Oke. Okay. Om kayak itu yang biasa apa? Pilot-pilot ngomong buat ke apa? Ke okay. Penumpangnya gimana? Oke. Ladies and gentlemen, so this is the end of our game Bang Ocha. Mabru, please follow and subscribe always Bang Ocha. Next game, welcome aboard. Wih, the best dah, gak sabar nih terbang sama Om nih.
Dah. Oke, Om ya, thank you. Makasih Om ya. Oke. Bye-bye. Oke. Oke, sip. Ya udah mau bro, kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Mau bro, makasih banget ya udah menonton ya. Wah, itu tadi asik banget ya. Kapan lagi ya bisa mabar sama pilot yang lagi kerja nih ya. Mau terbang juga mau bro, itu ya enggak pada saat terbang sih. Mungkin nanti judulnya bisa kali ya, dia bikin clickbait ya. Lagi terbang malah main codet. Oke, mau terima kasih udah menonton kayak gitu aja untuk video kali ini, mau bro ya. Kalau kalian mau beli akun CODM, langsung aja follow Instagram kita jublin ya, mau bro. Untuk kalian yang baru main CODM atau kalian yang mau joki CODM, mau grinding kemo kalian, atau kalian mau push rank tapi tidak ada waktu, atau kalian tidak sanggup, langsung aja follow Instagram kita joki.in, kalian bisa dijokiin di sana, mau bro ya. Dah, see you mau bro. Makasih sekali lagi ya. Dadah semuanya. Yaudah semuanya. See you next.